kita buat secara matrik dan level kapasiti. Dan level kapasiti ini dilakukan untuk melakukan penilaian dengan kualitas pelayanan pandemi. Selain berdasarkan atas rekomendasi yang kami buat matrik tadi, ada beberapa daerah yang mengalami yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta, tetapi ada juga yang masih di C, artinya tidak terlalu infection rate dan kemudian provinsinya masih baik. Selain begitu juga kualitas pelayanan atas rekomendasi tersebut, maka kami perlihatkan bahwa masih banyak yang masih dalam kondisi kendali, kecuali di DKI Jakarta ini kapasitasnya E, karena di DKI Jakarta bed occupation belum baca ya hasilnya, nanti saya baca dulu nanti baru saya pendapat. Tadi ada enggak. Evaluasi nggak Pak? Maksudnya ada evaluasi nggak? Ya nanti saya baru baca, nanti kita akan cek kembali apa yang menjadi dasar pendapat dan lain-lain. Sementara kita tunggu ya. Semuanya nanti kita akan evaluasi, dan saya tidak bisa mengomentari ya, apa yang jadi penilaian dari pusat nanti pada waktunya. Ya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.